Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Mufakur Rahman, Kepala SMA Negeri 1 Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saat ini saya sebagai Google Certified Educator level pertama. Saya sudah melatih guru-guru se-Indonesia baik secara offline maupun online hampir 100 guru yang saya latih. Sejak lama saya sudah menggunakan Google Workspace, kalau dulu namanya Google Apps atau berubah menjadi G Suite for Education, nah sekarang menjadi Google Workspace for Education. Dulu saya sebagai guru menggunakan Google Classroom yang saya gunakan sebagai kelas digital untuk pembelajaran dalam jaringan atau online. Nah, sekarang setelah saya menjadi kepala sekolah, Google Workspace yang dulu adalah G Suite for Education, penggunaannya lebih luas, yaitu saya gunakan diantaranya adalah untuk kolaborasi, yaitu guru-guru saya minta untuk mengumpulkan perangkat pembelajaran di Google Drive, di Drive bersama. Nah, untuk memanfaatkan Drive bersama, maka kita masuk ke Google Drive terlebih dahulu, klik New Tab, kemudian masuk ke Google Apps, klik Drive. Perhatikan menu yang ada di sebelah kiri, yaitu menu Drive bersama, itu kita klik. Berikutnya kita membuat nama folder bersama, klik saja baru. Kemudian berikan nama atau judul Drive bersama, misalkan SMAN 1 Kayangan, misalkan. Kemudian klik buat. Nah, setelah itu kita mengundang anggota untuk masuk atau mengelola di Drive bersama ini. Caranya, kelola anggota, tambahkan anggota, misalkan. Nah, untuk mempersingkat, mempercepat, maka kita bisa mengundang grup. Nah, ini adalah grup ya. Nah, setelah itu kita kirim. Maka selesailah kita membuat Drive bersama. Selanjutnya, orang-orang yang kita masukkan di Drive bersama ini akan mendapatkan notifikasi di emailnya. Misal saya masuk sebagai Abdul Malik. Nah, perhatikan di sini ada email notifikasi. Nah,